Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dalam Dunia 11 Pagi. Perkembangan wabak cacar monyet ketika ini amat membimbangkan. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus percaya ia tidak membawa kepada kecemasan kesihatan awam global. Kami selalu Tedros memanggil jawatan kuasa pakar. Ia bagi memutuskan sama ada perlu memberi amaran terhadap PBB berhubung wabak itu yang kebanyakannya menjejaskan Eropah Barat. Keseluruhan laporan jawatan kuasa itu menyatakan wabak itu bukan merupakan kecemasan kesihatan awam kebimbangan antarabangsa, iaitu tahap amaran tertinggi yang boleh dikeluarkan WHO. Tentera Rusia menguasai sepenuhnya bandar Severodonetsk di timur Ukraine. Ini disahkan kedua-dua pihak. Ukraine menggelar pengundurannya dari bandar itu sebagai pengunduran taktik untuk bertempur dari tempat yang lebih tinggi, Lysychansk. Sementara itu, pihak pemisah pro-Rusia berkata tentera Moskow kini menyerang Lysychansk. Dalam hari itu, Perdana Menteri Britain Boris Johnson menggesa pimpinan G7 supaya tidak berputus asa terhadap Ukraine. Pada masa sama, Britain menjanjikan sokongan kewangan baharu untuk Kiev. Kenyataan Johnson itu dibuat sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Bavaria, Jerman. Britain menyediakan tambahan $525 juta dalam bentuk jaminan pinjaman selepas kerajaan Ukraine bimbang akan kehabisan wang tunai menjelang musim luruh tanpa suntikan tunai baru. Ikrar itu meningkatkan jumlah bantuan kewangan dan kemanusiaan Britain kepada Ukraine tahun ini kepada sekitar $1.8 bilion. Kira-kira 4,000 orang berarak di Munich, Jerman pada Sabtu. Mereka menyeru pemimpin G7 terdiri daripada negara perindustrian mengambil tindakan memerangi kemiskinan, perubahan iklim dan kelaparan dunia serta menamatkan kebergantungan kepada bahan api fosil Rusia. Pemimpin Amerika Syarikat, Jerman, Perancis, Britain, Itali, Kanada dan Jepun akan bersidang selama 3 hari bermula hari ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan ke atas Rusia ke atas pencerobohan Ukraine menyebabkan kekurangan makanan dan tenaga di seluruh dunia. Presiden Perancis Emmanuel Macron berusaha membentuk kerajaan baharu pada awal Julai. Ia mungkin termasuk ahli dari luar parti politiknya. Dalam satu wawancara, Macron memaklumkan Perdana Menteri Elizabeth Borne telah diminta mencarangkan kerajaan tindakan baharu akhir minggu depan, sekaligus mengesahkan keyakinannya terhadap Borne bagi jangka panjang. Selasa lalu, Presiden itu menolak tawaran Borne untuk meletak jawatan. Ini susulan kekalahan teruk parti gabungan Macron dalam pilihan raya minggu lalu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menandatangani undang-undang pembaharuan senjata api persekutuan pertama kali dalam tempoh 3 dekad. Ia antara lain bertujuan mengawal penjualan senjata api dari semasa ke semasa. Ini selepas Mahkamah Agung membenarkan rakyat negara itu membawa senjata api di tempat awam. Biden sebelum ini mengecam keputusan Mahkamah Agung dan menyifatkannya sebagai bercanggah dengan perlembagaan. Rundingan tidak langsung Iran dengan Amerika Syarikat untuk memulihkan Pakatan Nuklear 2015 akan disambung semula tidak lama lagi. Menteri Luar Iran Hussein Amir Abdullahian berkata demikian di tengah-tengah desakan Kesatuan Eropah EU dalam usaha memecah kebuntuan mengenai perkara itu, sambil menegaskan adalah penting bagi Iran menerima sepenuhnya faedah ekonomi daripada Perjanjian 2015. Sukan. Atlet olahraga Amerika Syarikat Sydney McLaughlin berjaya memecahkan rekod dunianya sendiri dalam acara 400 meter lari berpagar. Pelari wanita berusia 22 tahun itu menamatkan saingan dengan catatan 51.41 saat selepas menjuarai ujian kejohanan dunia olahraga. Mengatasi rekod dunia 51.46 saat sewaktu merangkul emas pada temasha Olimpik Tokyo Ogos tahun lalu. Bintang bola sepak dunia Gareth Bale sah menandatangani kontrak dengan Los Angeles FC, LAFC. Bekas pemain Real Madrid itu mengumumkan rancangan menyertai pasukan yang berpangkalan di Amerika Syarikat berkenaan di laman Twitter miliknya. Media tempatan melaporkan pemain antarabangsa Wales tersebut menyertai LAFC dengan kontrak selama setahun. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Mohd Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.